Yesen Sunjaya. Ini aksi ini tuntutan kalian ini apa nih? Tuntutan kami sini tolak kenaikan iuran BPJS dengan kenaikan 100% karena itu hanya meresahkan masyarakat dan tidak menimbulkan kesejahteraan. Dan kami meminta kepada pemerintah untuk membangkitkan kembali jam Kesda Plus yang merupakan suatu visi misi dari pemerintah sendiri. Jadi itu adalah tuntutan kami.